minta maaf dulu. Karena bertahun-tahun yang lalu, saya tuh pernah debat sama ayah saya. Di saat waktu itu kita nonton di televisi, ada Kang Yana. Ayah saya bilang, ini yang manggil dia tuh salah, kata ayah saya. Bilangnya, Yana Julio namanya. Aku bilang, iya tapi itu dia manggilnya Yana Julio. Enggak, salah namanya Yana Julio. Aku bilang, oh begitu. Jadi aku taunya dari dulu sampai sekarang kan Yana Julio ya. Cuman tadi aku dikasih tau, enggak, Yana Julio. Jadi sebetulnya yang benar itu papa aku atau siapa? Yang betul papamu. Yana Julio kan dari dulu ya kita kenalnya Yana Julio. Sebelumnya maaf dulu. Ya menyusahkan. Oh nggak apa-apa. Soalnya, tapi masih ada yang suka salah gitu nggak? Masih sampai sekarang masih. Terakhir kali mas di acara nyanyi terakhir aja manajernya, manajer sebuah hotel gitu ngasih note di kamar gitu kan. Welcome to Mr. Yana Julio. Gitu. Pakai Y, Julio. Ye. Masih, oh, itu mah nulis ya. Kalau penyebutan kan kadang-kadang orang suka bingung. Oke. Okay. Sampai udah tahap nerimo aja sih. Oh ya, udah. Jadi kenapa saya bilang menyusahkan tuh karena gini, nulisnya tuh Yana Julio. Benar. Dibacanya Yana Julio. Ya, seperti bahasa Spanyol ya, Julio Iglesias gitu ya, kayak gitu ya. Nama pengasih itu. Ya udah, apakah aku boleh panggil aja Bapak Rusiana? Boleh, Bapak Rusiana. Boleh. Kenapa nggak pakai Bapak Rusiana aja? Udah pasti nggak akan ada kesalahan. Insinyur Rusiana tepatnya. Aduh, insinyur nama udah dipakai. Iya, mau digaya atau harus atau kalau kasih kartu nama. Iya, justru problemnya tuh awalnya di nama isu itu, nama di KTP itu Yana Rusiana. Oh, Yana Rusiana. Nah, ulang-ulang kan. So Sunda pisan ya. Suatu hari Elva bicara, Yana, kamu harus punya stage name gitu. Maksud abang, iya, Yana Rusiana tuh kasuna-suna anting. Oh, cecep korbacep gitu ya. Kalau ya udah abang cariin deh gitu. Ya udah, kalau gitu gimana kalau Yana Julio aja? Nulisnya Julio. Sempet okay, jadi debat enggak? Nanti orang susah, nanti bingung. Enggak, aku gitu, dia enggak tanya alasannya, teman. Iya deh. Oh, langsung iya aja gitu. Sejak saat itu namanya gitu. Baru berikutnya saya tanya kenapa sih bang alasannya gitu-gitu. Nah, dia bilang timbre suara saya kayak timbre suara-suara penyanyi Spanyol. Oh, gitu. Oh iya katanya. Iya, jadi makanya pakai nama itu. Tapi aku mau nanya ke Bapak Insinyur Rusiana ini ya, kan anak-anak ini sudah mulai besar nih. Yang mulai besar umur berapa? Satu SMA umur tuh. Satu SMA umur 17 tahun. Tuh kan, tapi bener kalau ngelihat di ini di wajahnya nggak seperti orang sudah punya anak satu SMA, ya kan? Bener nggak? Tapi apa yang paling menantang dalam mendidik anak ABG? Yang paling saya pikir tadinya susah ya, susah banget kalau ngelihat pengalaman semua teman-teman, ya pengalaman kehidupan di teman-teman dan sebagainya, waktu belum nikah pasti susah ngurus anak itu kan, apalagi yang ABG. Ternyata enggak. Oh gitu. Ternyata enggak. Aku soalnya mulai sedikit memikirkan juga. Anakku yang pertama gitu kan, beranjak dewasa, tiba-tiba dia lulus dari SD ke SMP gitu, predikatnya Student of the Year, plus predikatnya misalnya murid dengan akhlak terbaik misalnya. Wow, gitu. Okay. Yang kedua anak saya Aisyah, baru kelas 2 SMP sekarang ya, waktu dia baru dapat menstruasi pertamanya bulan lalu ya, tiba-tiba dengan tenang dia menetapkan diri untuk berjilbab. Oh oke. Okay. Dua SMP gitu kan. Oh. Saya agak kaget sih dan agak deg-degan juga, tapi ya saya diam-diam sujud syukur ya. Saya hampiri dia gitu tuh, saya berpesan Aisyah gitu kan ya, berjilbab itu baik. Tapi ingat ya, jilbab itu bukan indikator kesolehan seseorang. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa diri itu lebih soleh daripada orang lain gitu. Jadi jadikan saja jilbabmu sebagai rem kalau kamu tergoda untuk berkata-kata atau melakukan hal-hal yang kurang yang pantas. Negatif ya. Bapak akan selalu ada untuk membantumu membangun keimanan. Gitu, ini makanya bapak yang seperti kita lihat kalau di film-film gitu loh, bapak yang kalau kita nonton gini, aduh aku mau yang kayak begini. Aduh insya Allah semua baik-baik terus. Amin, ya. Amin, insya Allah istiqomah semua. Tapi yang pasti itu memang ngedidik anak tuh sebenarnya ngedidik diri sendiri dulu yang susah. Iya benar, itu. benar. Kalau misalnya anak-anak nggak pengen orang yang rempong atau gimana atau gelisah, khawatiran ya kita di rumah harus tenang. Kita juga harus tenang ya. Oke, itu satu tips yang harus aku dapatkan karena aku kadang-kadang suka menenangkan diri, cuman suka. Oh ibu aja lah, ibu begitu. Begitu ya. Cuman saya bantu. Oh berarti gitu. Kuncinya aku harus mencari pasangan yang tenang. Amin.
dong. Ada ini buat Kang Yana. Terima kasih. Terima kasih. Sehat terus. Nuhunnya ini ya. Aku melipir ya. Biar Kang Yana langsung perform. Ada Yana Julio di sore hari ini. Jangan kemana-mana, masih ada tamu yang lain. Tetap di sini. Katakanlah jika harus berpisah kau dan aku, yang dulu selalu dipelukan mesra, engkau pujaan hatiku. Aku berikan seluruh kasih sayang hanya untukmu. Selamat jalan kejarlah cita-citamu setinggi bintang. Selamat jalan kekasihku, walau terpisah jauh, cinta, impian, dan harapan menjadi satu. Siap misalnya jadi gubernur yang terpilih? Saya? Misalnya? Saya jadi gubernur? Saya nggak siap dong, Teh. Bangga ya? Nggak mau. Teh, aku tuh nggak kuat di demo, Teh. Aku nggak bisa kan nanti orang-orang pada, wah, bayar aman. Nggak, pisil.